Okay, guys, sekarang kita sudah ada di Rawa Pening. Nah, akhirnya kesampaian juga, kita main-main ke Rawa Pening. Nah, ini kita mau makan di Kampung Rawa. Planningnya sih makan, tapi nggak tahu, lihat nanti ya. Ini kiri kanan kita adalah sawah yang sudah mengering. Keren. Akhirnya saya sampai juga ke kawasan Rawa Pening. Setelah sebelumnya cuma ngelihat dari Susan Spa mana? Susan Spa mana? Susan Spa? Bukan. Di desa sana ya? Sana. Sana ya? Antara itu apa itu? Di daerah. Ya, di daerah sana. Dari bukit-bukit sana. Jadi inilah kita sampai di Rawa Pening. Sayangnya cuacanya tidak bersahabat. Bukan tidak bersahabat, kurang bagus. Masih banyak asap di mana-mana. Ini bayar tiket nggak sih? Berapa sih tiketnya? Ini roda 2. Berapa? Ada apa di dalam, Mbak? Tadinya 3 rupiah, kita harus ambilkan brosur. Oke, terima kasih. Ya. Inilah dia. Musola, ada resto apung, itu resto apungnya. Kemudian ada kalau pemancingnya, kalau memancing mancingnya di sini. Apalagi? Tadi ada apa aja? Kolam renang ada nggak? Wisata, craft center, nggak ada kolam renang. Nggak ada. Oke, kamu parkirin dulu. Rumah makan apung. Jadi kalau mau mancing bisa mancing. Mancing kalau pancingnya saya kurang tahu nih posisinya gimana. Mau di sebelah sana kali. Ini kalau mau main bebek-bebek. Oke. Okay. See you later. Nah, ayo sore ini kita mau ke rumah makan apung Kampung Rawa. Nah, konsepnya cukup menarik. Jadi nanti kita bisa bikin kolam di kampung deh kayaknya. Dari rumah bikin resto di seberang. Terus kita bikin perahu-perahu kayak gini biar lebih menarik. Iya, dijemput. Kalau mau ke restonya, kita nanti dijemput pakai kapal-kapal kayak gini, kapal kapalan. Tuh di Kesemar apa Gareng sih itu? Apa sih itu? Yang lagi berendam di atas air? Gareng mungkin ya. Kemar tuh yang ini, hah? Oh, kemar iya. Yang ini ya, Kesemar juga kan? Itu mungkin Kesemar ya, sama ya.
Mas, tunggu. Jadi mau action. Bikin dulu tangannya. Bikin dulu semua ya. Bagian bawahnya, Mas. Bagian bawah. Back lag ya? Gelap ya? Gelap ya? Karena mataharinya dari sana. Oke, mari kita berangkat dengan perahunya. Oke. Sinernya Ciputat Gadul. Ini di Semarang kelas. Nah, ini. Raga. Tuh. Kapalnya udah jalan. Apa ya? Apa ya? Tuh. Seru, seru, seru. Ini diganti enggak sih itunya? Drumnya? Drumnya enggak. Udah berapa tahun? Ini 3 tahun lebih. 3 tahun ya? Ya tapi ada yang bocor 3 tahun. Oh gitu. Kedetek bocornya gimana? Kan kalau kan kempes seperti itu. Hah? Kan. Oh itu kempes ya? Nah di sini tuh komplit loh. Ada kolam pemancingan. Ada apa lagi mas? Pemancingan, perahu motor berawa bening. Oh ada? Perahu motor kalau bayarnya berapa? 100 ribu satu perahu. Satu perahu? Itu maksimal 8. Oh gitu, jadi bisa sharing nggak? Ada teman sharingnya nggak di sana? Coba. Oh gitu. Jadi kalau mau ke Rawa Pening kita bayar perahu 100.000 untuk satu perahu bisa dinaiki 38 orang ya. Oke, terima kasih. Nih, ayo kita mau makan di sini. Siang. Dua orang saja. Serunya di mana? Tempat recommended-nya di sebelah mana? Hah? Lesehan ya? Nih, tempat rekomendasinya di Lesehan. Jadi konsepnya itu oke. Nah, beginilah situasi di belakangnya. Kita di ujung aja ya. Hah? Emang kayak emang ini kan terapung kan? Ini jembatannya tuh goyang-goyang karena di atas pelampung. Jadi ini tuh goyang-goyang. Karena jembatan apung. Ini di mana? Sini aja. Oke, kita di sini aja. Meneruskan prestasinya dengan materi. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Dewan Pengawas yang tetap menjadi kebanggaan kita semua. Akhir kata, saya mewakili kerjaan jenis dan karya waktu di Jakarta yang telah mengucapkan. Semoga sukses untuk Bapak Ketua Dewan Pengawas. Oke, kita pilih tempat duduk, kita pilih cumi. Untuk penamaan tempatnya, dari ujung sana tuh berbagai jenis hewan laut. Mulai dari cumi, kakap, cakalang, lele, gurame, atau sebagainya, saya juga kurang hafal. Nih, dan yang lucunya, buat manggil pelayannya, kita harus ketok ini. Nih.
Oke, saya duduk dulu. Jatuh ke bawah kan? Hah? Kalau jatuh ke bawah kan? Oke, ini kita lagi ada di rumah makan Apung, Kampung Rawa, Ambarawa. Di sini resto dengan konsep rumah terapung. Tuh, di bawahnya kelihatan drum-drum. Ikannya banyak banget. Tuh, bisa dipanggil loh ikannya. Tuh, gede-gede lagi. Nah, itu resto utamanya. Dan sebaris ini dari sini sampai ke dari ujung sana sampai ke ujung sana itu adalah saung-saungnya. Dan ini adalah resto utamanya. Nah, tadi untuk berangkat ke sini dari sebelah sana kita tuh dijemput pakai perahu yang digerek dengan tali. Jadi ada gitu, ada apa namanya? Kayak lori lah. Tarik dari ujung sana, nyebrangin kolam sampai ke ruangan utama. Nah, di belakang view-nya keren banget. Sawah-sawah. Oke, tadi kita udah pesan makanan. Makanannya ada pilih beberapa makanan laut seperti udang, cumi, gurame, dan bawal, ikan nila, dan banyak lagi. Jadi kalau kesini kayaknya makanannya makanan-makanan dari yang bersumber dari air. Saya nggak tahu itu seafood ataukah air kolam. Dan lucunya lagi untuk memanggil pelayannya kita harus ngetukkan. Tuh, nanti pelayannya akan datang ke sini menanyakan kebutuhan apa yang kita butuhkan. Oke, saya menunggu makanannya dulu. Ya, silakan melihat sekeliling. Jadi makanan kita udah nyampe. Tadi kita pesen satu ikan bakar, ikan bakar rica, kangkung, toge, dan beberapa minuman. Oke, mari kita menikmati makanan. Sebelumnya cuci tangan dulu. Oke, selamat makan.